Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis timun Jepang telur. Simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: telur, timun Jepang, bawang merah, bawang putih. Timun Jepang, bawang merah, dan bawang putih kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Pecahkan 4 butir telur satu per satu. Telur yang sudah kita pecahkan dikocok lepas. Timun Jepang kita potong di bagian ujung, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan satu buah timun atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya. Kemudian goreng sampai matang. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Sambil diarik-arik seperti ini ya teman-teman menggorengnya. Setelah telurnya sudah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan timun Jepang yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai layu. Setelah timunnya sudah layu, kita bumbui 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada putih bubuk. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Tambahkan telur yang sudah kita goreng. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan bumbu. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangannya sesuai selera kita ya teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis timun Jepang telur, enak, seger, gurih, Chinese food Hong Kong style, bikinnya gampang banget dan super simple. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.